Umpama kita jual, sebelum orang beli harus dicek dulu, Pak. Okay. Biar amanah, mata, kaki, aman semua. Ya. Kalau memang sakit bilang sakit, kalau memang sakit belum bilang sehat, sakit. Bilang sehat, ya? Sakit aja saya bilangnya reject. Oke, okay, oke. Okay. Khususnya di kios sedikit. Okay. Mulai sekarang tak kasih yang amanah. Oke, okay, terima kasih, Pak. Ya. Untuk jangka panjang soalnya, Pak. Jangka panjang. Okay. Beli barang harus dicek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabat semuanya? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan, diperbaiki apapun usaha dan pekerjaannya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa Rafi Kicau hadir kembali di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Dan ini tepatnya kita langsung saja di kiosnya Mas Sigit ya. Ini berada di lantai dasar. Kita mau tanya-tanya stok burung apa saja yang tersedia untuk hari ini ya. Hari Senin tanggal 20 Desember 2022. Kita mau tanya langsung sama Pak Bosnya nih. Assalamualaikum Pak Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini, Mas? Kabarnya baik, baik ya. Sehat okay. Walafiat. Sehat walafiat. Nah ini megang burung apa nih? Wah ini burung kecil nih. Burung kecil? Iya. Burung apa nih? Musambit. Musambit ya. Ini bapaknya ini. Solot ya? Ini solot. Solot langsung ya? Solot langsung. Oke. Ini bapaknya yang gini. Bapaknya dari mana ya, yang ini Pak? Tomang. Tomang ya? Nah, oke, semoga sehat selalu Pak ya. Iya. Terima kasih sudah belanja di kiosnya Mas Sigit. Nah. Oke ini solot ya untuk burung Musambit. Ya. Di angka berapa? Tuh? Tanya aja sama bapak. Di angka berapa Pak? Untuk Musambitnya? Belinya? Iya. Oh, udah beli dua kali tapi satu mati pertama. Iya, pertama mati. Pertama mati. Nah, sekarang ini harga berapa? Ini harga berapa nih, Pak? Ini untuk Musambit. Berapa? 38. 380. Iya. Oke, cukup 380 ya. Iya. Untuk Musambit ya. Iya. Oh, dulu belinya sama orang lain. Iya, oh, begini. Bukan di kios Mesikit iya, ya. Oke, oke. Oke Mas, sambil nyambi Mas, ini yang ready aduh. Untuk hari ini burung apa saja nih Mas nih? Banyak Mas, khususnya di kios Sigit. Full ambiar, ya, ambiar ya? Iya, lokalan. Khususnya lokalan lokal. Sama impor ready Mas ya? Iya. Oke. Nah, untuk pengiriman Mas nih, gimana nih Mas? Pengiriman nih? Lanjut. Bisa dijangkau ya untuk khususnya area Jabodetabek. Jakarta, COD, kalau ke Jawa ya harus transfer dulu. Transfer dulu. Baru kita kirim. Sebelum kita kirim, biar amanah dibiduin dulu sesuai burungnya, yang kita kirim burungnya. Oke, kalau cocok baru dikirim. Kita kirim. Oke, oke. Oke. Dan ini transaksi sudah selesai. Dan ini kita lanjut. Nah, ini nanya lagi nih Bang nih. Ya, nah, untuk tuker tambah nih gimana? Tuker tambah ya boleh, Mas. Yang penting kita ngelihat barangnya. Lihat barang ya. Dibawa ke sini. Bawa ke kios langsung ya. Ya, terusan dicek barangnya. Kalau nggak ada yang cacat ya tuker tambahnya ya. Burung apa ya kan biar kalau sama-sama cocok. Enak. Biar okay. Berkah. Oke. Okay. Biar sama-sama biar amanah, Mas ya. Iya. Oke. Okay. Ini langsung kita pantau burungnya satu persatu Mas ya. Silakan Bos. Oke. Okay, oke. Okay, pertama kita pantau ini ada burung Musambit ya. Yeah. Nah, ini burung impor nih ya. Burung impor nih jantan betina campur. Kalau ini khusus jantannya. Khusus jantan ya. Yeah. Nah, ini dua pilihan jantan ini untuk Musambit ya. Nah, untuk harga di angka berapa nih Bos nih? Kalau ini saya bandrol murah bos, berapa? Cuma 380. Cukup 380.000. Burungnya udah tua-tua, penampakan udah warna kuning. Jadi kalau yang mudah begini minimal seminggu aja udah pada gagal. Sudah pada bunyi ya. Oke, okay. Ini untuk Musambit ya, 380.000. Oke. Okay. Ini yang betina juga tersedia untuk Musambit ya. Ini ya untuk yang betina ya. Iya. Nah, ini penampakan untuk Musambit yang jenis kelamin betina. Nah, kalau yang betina nih bos nih di angka berapa nih? Cukup 250. 250.000 untuk Musambit yang jenis kelamin betina ya. Nah, ini penampakannya. Oh, kita bergeser ya. Ini ada burung Paradis Waida ya. Waida. Waida. Ini burung impor juga ya? Impor juga. Burung impor. Nah, ini sekarang lebih dekat. Nah, ini burung impor juga Mas ya? Iya. Ini pasang-pasangan. Benar-benar pasangan. Pasang-pasangan ya. Banyak tuh Mas. Stoknya banyak ya? Banyak full. Stoknya full banget untuk dijual. Tinggal pilih yang dokor, yang mulus oke. Okay. Oke, okay, full banget ini. Nah, ini per ekor berapa ini? Per ekornya itu berapa? Yang dokor 900. 900. Yang lakinya benar full panjang 1 juta. 1 juta. Jadi iya. Kalau ngambil per pasang?
Ya perpasangnya yang ekornya panjang itu sudah hitungan perpasang ya? Ya murah sekali mas. Pasaran masih 15.14. Di sini cukup 1 juta. Aja. 1 juta rupiah untuk paradis wadia yang ekor panjang ya. 1 juta rupiah sepasang ya. Mulus-mulus banget nih. Nah kita berlanjut, ini ada burung sanger ya. Ini stoknya tinggal ini mas nih? Ya kalau dia itu stoknya terbatas mas. Terbatas ya, ini burung impor juga ya. Ini untuk harga berapa ini untuk sanger? Kalau itu 38 juga. 380? Iya. Nah, ini untuk burung sanger ya. Ini jenis kelamin gimana ini? Itu ada cewek, ada laki mas. Ada jantan, ada betina ya. Sama harganya? Harganya sama. Sama ya, 380.000. Nah ini kita berlanjut, ini ada burung cicak cumpo ya. Nah ini jantan ini ya, jantan. Jantan ini masih bahan atau sudah terpantau bunyinya? Kalau ini sudah kepantau rajin-rajin mas, rajin-rajin tapi hitungan-hitungan ya. Bahan, hitungan bahan ya. Ya ini penampakan untuk cicak cumpo ya, mulus-mulus banget, gede-gede. Ini stok banyak ya? Banyak, 20 ekor. Mulus-mulus banget. Nah untuk harga berapa nih? Kalau ini harganya 1.750. 1.750 untuk cicak cumpo ya. Turun banget ini harganya. Mulus-mulus banget. 1.750.000 untuk cicak cumpo ya. Untuk sultan. Oke ini ready juga untuk cumpo yang trotolan ya. Ya. Nah ini. Oh, ini tulisannya nih. Turunan cungko sultan ya. Sultan. Wah, berarti cakep banget ini ya. Iya, bakalan bagus. Burung udah kepantau rajin. Udah kepantau rajin ya. Iya. Ini yang masih trotolan di angka berapa nih, Mas? Kalau itu saya bandrol cukup 1.800. 1.800 untuk cicak cungko. Nah, ini kata Mas ini turunan sultan ini. Cakep banget ini ya. Ini stoknya berapa ekor nih kalau yang trotolan? Yang trotolan begini terbatas mas. Masih, oh terbatas ya? Iya. Yang trotolan ya? 1.800.000 untuk cicak cumpo. Nah, ini penampakannya ya? Yang masih trotolan. Nah ini juga ready untuk burung poksai. Nah, ini poksai Hong Kong ya? Iya. Poksai Hong Kong pipi hitam ya? Iya. Ini yang pipi putih ya? Iya. Pipi putih. Nah ini stoknya. Nah ini bahan apa sudah gacoran nih? Kalau yang ini khususnya cewekannya. Oh ini yang cewekan. Dianya nggak pakai gelang putih. Oke ini yang betina ya. Ini untuk contoh nih yang pakai gelang contoh. Oh iya iya. Oke ini jenis kelamin? Bener-bener laki. Oh kalau ini yang jantan ya? Iya. Ini ada gelangnya ya kalau yang jantan? Ada gelangnya. Suaranya udah gacor-gacor. Udah gacor-gacor. Nah untuk poksi Hongkong berapa ini? Poksi Hongkong yang udah gacor 3.000. 3.000? 3 juta ya? Oke ini stok berapa ekor nih yang jantan? Yang jantannya stok ada 5 mas. 5 ekor ya? Iya. Ada 5 ekoran, nah ini mulus-mulus banget. 3 juta rupiah untuk poksi Hongkong yang sudah terpantau bunyi. Nah ini yang kalau yang betina nih berapa nih? Yang betina itu 1.600. 1.600 untuk poksi Hongkong yang jenis kelamin betina ya. Nah ini penampakannya mulus-mulus banget ya buat yang mau coba branding ya untuk poksi Hongkong betinanya. Oke untuk yang selanjutnya kita shoot, ini ada burung wambi ya. Iya. Wambi burung impor nih. Ini untuk jenis kelamin gimana nih? Jantan semua mas. Jantan ya. Ready ini banyak. Wambi sultan ya. Ready banyak banget ya. Iya. Ready banyak banget untuk video mas sedikit ya. Ya. Ini mulus-mulus banget nih. Ya. Ini untuk stoknya full ya, sampai ke ujung ya. Untuk wambi berapa ini? Wambi yang mulus 28 mas. Yang mulus 2.800. Ya kalau yang disisa 3 juta. Kalau yang dipisah 3 juta untuk di jantan di atas ya. Oke ini 2.800 mulus-mulus banget ya. Ini untuk wambinya. Nah ini sold out lagi. Ini burung apa nih? Beranjangan mas. Beranjangan mana ini? Ini beranjangan Jawa Timur. Sudah kelihatan jambulnya ya? Oh iya. Ini kan lakinya mas. Ini jantannya. Nah untuk harga berapa ini? Itu tanya mas ya. Oke bos, berapa bos harganya bos? 175. 175. Oke. Terima kasih sudah belanja di Kesmas Sigit. Siap. Semoga jadi beranjangan yang bagus mas ya. Amin. Oke. Oke selanjutnya kita pantau, ini ada burung robin ya. Ini juga burung impor mas ya? Impor. Imporan ya. Untuk jenis kelamin gimana ya?
jenis kelamin ya, ada jantan ada laki mas. Ada jantan ada betina ya? Iya. Oke. Okay. Ini juga ngepur ini? Ngepur total mas. Ngepur total. Nah, ini stoknya ambiar banget untuk burung robin ya. Soalnya. Nah, ini yang mulus-mulus. Untuk harga berapa nih? 1,2. 1.200.000 ya. Kalau yang cewek 1.000.000 mas. Kalau yang betinanya cukup 1.000.000. Untuk jantannya 1.200.000 ya. Jin, tolong jangan jangan burung robin. Mas. Oke, untuk yang selanjutnya ini juga ready ini, untuk burung anis ya. Ini yang masih bantu loloh nih. Ada sudah coba loloh, ada yang sebelahnya sudah makan sendiri. Ada yang sudah mandiri ya. Tinggal milih, Pak Bos. Tinggal milih ya. Nah, ini nanya ini masih untuk jenis kelamin. Mana ini? Itu jantan, Mas. Ini jantan ya? Iya. Ceweknya juga ada. Oh, ini yang jaminan jantan ya? Iya. Nah, misalkan suatu saat ini jadi misalkan betina bisa ditukar ya? Ya, namanya orang main tebak pasti ada salahnya. Oke, okay, heeh. Kalau misalnya kok perempuan enggak suka, yang penting barangnya sehat. Itu enggak masalah. Bisa ditukar ya. Kita ngambil amanahnya, enggak serius-serius. Oke. Okay. Soalnya buat jangka panjang tentunya ya, ya untuk kiosnya. Oke, nah ini nanya lagi untuk di kiosnya Mas Sigit nih. Iya. Harga yang kita liput sama orang belanja langsung sama enggak? Harus sesuaikan sama channelnya Mas Rafiq Ico. Oke, oke. Khususnya hari ini, tanggal ini, bulan ini. Oke, oke. Iya. Oke, kita lanjut Mas ya. Iya, silakan. Oke. Silakan gitu. Oke, untuk yang selanjutnya nih ready, ini istimewa ya, ada burung murai batu APBN. Ring APBN BNR BNR Blender. Plus BNR ya, iya. Double ring ya, iya. APBN plus BNR. Nah, ini jantan ini ya, real bisa, jantan ini ya, bisa dibuktikan. Oke, coba bos, kita buktikan ya untuk murai batu yang ring APBN plus BNR ya. Nah, ini penampakannya ya. Oke. Ini penampakan bos. Oke, oh. Wah, mulus-mulus banget. Badan dia lebih keker. Tulangan cakarnya juga gede. Iya. Yang bisa dibilang itu jantan dilihat dari dadanya udah ketahuan penampakan ya. Kita. Metaliknya udah kelihatan ya. Metaliknya udah kelihatan. Iya, benar. Terusan kalau beli burung ini harus disesuaikan dengan ring sama suratnya. Tentunya dapat sertifikatnya ini. Kita lihat ini contohnya biar orang jelas. Sesuaikan suratnya. Nah, ini sertifikatnya. Jadi ntar dicocokkan sama ringnya ya. Iya. Nah, ini sertifikatnya untuk ring APBN dan BNR ya. Oke, jelas sekali. Ini buat sahabat kicemnya yang mencari ring APBN ya. Untuk murai ring APBN plus BNR. Nah, di angka berapa nih bos ini? Di angka berapa bos? Sekarang sengaja ngasih murah biar orang-orang datang ke kios Sigit. Khususnya APBN sama BNR. Super jantan saya bandrol 1 juta aja. Cukup 1 juta rupiah ya. Iya. Bisa sahabat di sahabat kicemnya ya, biar punya murai semua ya. Iya, sesuaikan YouTube-nya Rafiq Ico hari ini buat besok. Buat besok ya. Iya. Oke. Okay. Ini ring APBN plus BNR 1 juta rupiah ya. Oke, okay, yang selanjutnya kita shoot ada burung cililin coklat ya. Oh, ini cakep banget untuk penampakan cililin coklat. Ini jaminan jantan ya. Benar-benar jantan. Benar jantan ya. Cuman dia lagi dokor kayaknya nih. Dokor. Ya. Nah, untuk cililin di angka berapa nih? 1.100.000 untuk cililin coklat ya. Oh, ini cakep banget untuk penampakan burung cililin coklat ya. Untuk di kios Mas Sigit cukup 1.100.000 ya. Penampakan burungnya. Ini sudah mulai ngepur. Sudah semi pur belum nih? Kalau cililin harus dikasih pur ulet jangkrik. Oh gitu ya. Memang harus makan. Kalau dia harus serangga supaya hidup. Iya ya, oke oke. Kita ngambil amanahnya ya aja. Jangan bilang makan pur, makanya benar-benar dikasih ulet jangkrik. Oke oke. Jadi dia memang pemakan serangga ya. Iya. Oke. Oke, selanjutnya kita pantau ini ready juga ya untuk burung cililin. Ini yang cililin hitam ya. Kalau yang tadi itu cililin coklat, nah ini untuk cililin yang warna hitam ya. Ini juga jenis kelamin jantan. Ganteng banget untuk penampakannya. Nah, untuk cililin hitam nih bos, ini berapanya? 600, Pak. 600.000. Iya. Nah, cukup 600.000 rupiah. Ini yang mencari burung cililin hitam ya.
silakan dipantau langsung, atau yang nggak bisa merapat tentunya bisa hilo-hilo ya, bisa kirim-kirim. Nanti nomor kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi tentunya. Ayo kacer. Oke, ini juga ready untuk burung kacer. Nah, ini kacer mana ini Mas? Kita lihat penampakan untuk kacernya ya. Nah, ini. Kita lihat penampakan untuk kacer daput ya. Nah, ini yang dinamain kacer ori Kalimantan ya. Nah, dari cakarnya dia lebih keker, gede. Gede banget ya. Ya, paru dia lebih tebal. Terusan kepalanya condong cepak. Ya, patuk benar-benar tebal. Yang ori Kalimantan. Ori benar-benar Kalimantan. Okay. Ini fisiknya ini prospek kan apa gimana nih? Kalau bagian Kalimantan ini kita sengaja nggak ada prospek, nggak ada grade A. Emang sengaja udah pilihan. Tapi nggak ada cacat mas? Nggak ada ya cacat. Okay. Boleh dicek. Oke, okay, nggak ada yang cacat ya. Nah, ini. Oke. Okay. Untuk harga sebelumnya ya kita ngomong. Okay, ini kan benar. Burung bahan. Burung bahan itu pasti ya ada sakitnya. Ya, ada sehatnya. Nah, seumpama kita jual, sebelum orang beli harus dicek dulu, dicek Pak. Dulu. Okay. Biar amanah, mata, kaki, aman semua ya. Kalau memang sakit bilang dulu. Sakit, kalau memang sakit, belum sehat, sakit. Sehat ya. Sakit aja saya bilangnya reject. Oke, okay, oke. Okay. Khususnya di kios sedikit ya, Pak ya. Oke. Okay. Untuk harga berapa tadi? Harga cukup 280. 280.000 nih ya. Sudah dapat kacer yang makanya bagus, campur ya, Pak ya. Oke, okay, namanya campur. Burung ini burung bahan. Oke, burung dari alam liar ya. Iya. Oke. Monggo. 280.000 stoknya nih, penampakannya ya. Untuk kacer yang ori Kalimantan ya. Nah, ini. Mulus-mulus banget. Cukup di angka 280.000 ya. Nah, ini ada lagi nih burung apa nih, Mas? Ini anis merah. Anis merah. Iya. Ini rejekan gimana nih? Kalau ini matanya, Pak. Oh, minusan ya. Iya. Matanya sakit sebelah nih. Iya. Oh ya sebelah ya, kalau sebelah aman iya. Ya. Ya masalah aman ya aman, saya nggak tahu Pak. Ini saya hitung reject, hitungan otomatis matanya ya ditetesin air. Iya. Dikasih obat. Iya, khususnya yang jadi dokter burung, barangkali bisa nyembuhin. Bisa nyembuhin yang mau menyembuhin merapat dikasih iya. Sakit. Nah ini cukup di angka berapa ini? Ini murah Pak. Berapa? Normal kan 400. Ini 130. Cukup 130. Tapi makan doyan. Tapi makan malahap ya? Iya. Oke, ini cuma matanya doang. Oke, ini kaki aman semua. Yang mau ngerawat ya? Barang cuma satu ya Pak ya? Cuma satu. Kalau udah laku berarti nggak kesalahan. Oke, oke. Oke. Kita juga ready untuk burung jomin atau cucak jomin. Nah, ini penampakannya stoknya mah aman nih untuk burung jomin ya. Nah, ini burung pemakan buah ya. Untuk burung jomin. Untuk harga berapa nih Mas nih? 180.000 untuk burung jomin ya. Nah, ini stoknya. Nah, kita lanjut untuk burung selanjutnya. Oke, di kios Mas Sigit juga ready untuk burung kenari ya. Ini kenari apa nih Mas? Kenari macetan. Oh, ini kenari macetan. Ini jantan-jantan apa campur? Itu sebagian ada jantan, ada cewek, tergantung peminat. Oke, ini ada jantan, ada betina. Ini macetan. Nah, untuk macetan ini di harga berapa nih? 200, Bos. 200.000. Iya. Cukup 200.000. Nah, ini jenis kenari, kenari apa nih? Ada yang loper, ada yang AF. AF dan loper ya. Iya. Nah, ini. Cukup 200.000 ya. Iya. Untuk kenari, nah ini ada AF, ada loper, ini yang macetan ya. Yang mau lanjut rawat ya, cukup 200.000. Oke, yang selanjutnya ready untuk burung cucak hijau. Cucak hijau mana nih Mas? Itu Jawa Timur Mas. Jawa Timuran. Badan gede-gede tapi dokor. Oh, ini pada dokor ya. Ini. Badannya masih kotor ya. Masih kotor. Ini kalau sudah dirawat pastinya mulus-mulus banget ya. Untuk stok masih aman ya? Banyak banget untuk stoknya. Untuk stok masih gitu ya. Nah, untuk harga di angka berapa nih? Cucak hijau. Kalau ini saya bandrol 580.000 untuk cucak hijau yang Jawa Timur. Ini. Tinggal lanjut rawat ya, ini pasti jadi burung-burung cakep nih, gede-gede banget soalnya bodinya nih. Bodi masuk body big nih ya. Iya. 580.000. Ini sampai ujung stoknya ya, untuk kita itu. Ini. Seru banget.
Oke, ini juga ready untuk burung kapas tembak ya. Nah, ini karena kondisi mendung jadi ditaruh di dalam nih. Untuk kapas tembak. Ini stok banyak nih, Mas. Banyak banget ya. Itu penampakannya. Untuk kapas tembak yang keberapa nih? 38, Mas. 380.000. Ini bondolan apa mulus nih? Mau mulus, mau bondol sama. Oh, sama ya harganya ya. 380. Iya benar. Iya. Oke, 380.000 untuk tatem ya. Ini stoknya banyak banget. Nah, ini sebelahnya ini burung anis apa ini? Oke, ini gar ready untuk burung anis kembang nih. Apanya? Ini penampakannya untuk anis kembang ya. Nah, ini yang dewasa ya. Untuk jenis kelamin gimana ini? Jantannya, Mas. Jantannya ya. Makanya ada pur topsong. Udah topsong makanya ya. Pakai ring. Udah ini pakai ring ya? Ya. Ini ternakan mana sih, Mas? Ternakan Banyuwangi. Banyuwangi. Untuk harga nih berapa nih? 400. 400.000 ya. Untuk anis kembang jaminan jantan ya. 400.000. Oke, ini juga ready untuk burung cuca hijau yang PH atau paruh hitam ya. Ini stoknya sampai ke atas itu, Mas ya? Banyak. Banyak banget stoknya ya. Untuk cuca hijau yang jenis PH atau paruh hitam berapa nih, Mas? 300, Mas. Cukup 300.000. Iya. Nah, ini burung paruh hitam yang cuca hijau cukup 300.000. Ini khusus juga sama sedikit ya. 300.000 itu stoknya ambiar banget nih. Untuk cuca hijaunya. Nah, stoknya full banget. Silakan merapat ya yang mau mencari cuca hijau yang paruh hitam ya. Nah, ini juga ready untuk cuca hijau. Nah, cuca hijau cewekan blorok. Oh, cewekan blorok ya? Sudah gacor. Bener ada bloroknya ya? Iya. Ini siapan kayaknya ya? Ini bener-bener siapan. Bener siapan, mulus banget nih. Siapa yang mau ternak cocok ini, Bos? Yang mau branding ya. Iya. Untuk cuca hijau yang betina yang mulus banget yang siapan. Ini namanya blorok, Bos. Saya cuca blorok ya. 300, Bos. Cukup 300.000. Iya. Sudah dapat blorok. Sudah dapat cuca hijau betina blorok siapan ya. 300.000. Oke. Ini juga ready untuk burung kepodang. Ini kepodang mana nih? Kepodang Jawa, Bos. Kepodang Jawa ya. Untuk jenis kelamin gimana nih? Itu lakinya, Bos. Ini jantannya ya. Nah, di angka berapa nih? 170.000. Ini kepodang Jawa ya. Ini masih muda kayaknya ya? Iya, masih muda ini. 170.000 untuk kepodang Jawa ya. Ini juga ready untuk burung jala gokong. Iya. Ini udah mandiri apa gimana? Mandiri. Udah mandiri ya. Nah, ini jala gokongnya penampakannya yang sudah mandiri ya. Nah, ini stok berapa ekor nih? Cuma 2. Tinggal 2 ekor? Iya. Nah, ini jala gokong ya. Untuk harga berapa nih? 500. 1.500? Iya. Untuk harga 1.500. Sudah turun banget nih ya. Iya. Sudah turun banget harganya untuk jala gokong. 1.500.000. Oke. Ayo. Oke, kita shoot yang selanjutnya. Nah, ini burung apa nih, Mas? Cucak biru. Cucak biru. Nah, ya. Ya, ini burung langka, Mas. Oh, ya, ini masih trotel apa gimana ini? Ya, ini jantannya. Jantan ini ya. Siapa yang mau ini? Jantannya cuma satu, tinggal satu ya. Iya, buat api hari cocok. Api hari cocok ya. Iya. Nah, untuk cucak biru nih, yang berapa nih? Ini saya bandrol 330. 330.000. Iya, oke. Ini burung mulus ya, enggak cacat ya. Oke. Kacer cewek. Oke, ini ready untuk burung kacer yang jenis kelamin betina ya. Iya. Ini siapa nih gimana? Benar-benar siapa? Benar-benar siapaan? Nah, ini sahabat kita mana yang ingin branding ya. Ada kacer betina siapaan. Nah, untuk harga berapa ini? 250. 250. Iya. Ini kacer mana ini? Itu sebagian Jawa Timur. Jawa Timur ya? Iya. Dada hitam ya? Iya. Apa dada putih? Enggak ada. Oh, campur ya? Iya. Dada hitam dan dada putih ya? Iya. 250.000. Untuk kacer yang jenis kelamin betina. Oh, kita berlanjut. Ini ada burung ekek keling ya. Iya. Ini jenis kelamin gimana ini? Itu jantannya, Mas. Jantannya ya. Ini sudah terpantau pada bunyi ya. Dijamin. Oh, ini stoknya nih. Masalah makannya, Mas. Makannya apa ya? Ayam, ulet, jangkrik, Mas. Cukup pur ayam, ulet sama jangkrik ya. Iya, gampang kok. Gampang untuk burung ini ya. Nah, ini stoknya aman ya. Untuk harga berapa ini? Kalau itu harganya 700, Mas. 700.000 ya. Sudah dapat burung ekek keling yang sudah bunyi ya. Ombyokan sudah aja, Mas. Mana yang ombyokan? Ini warga, Mas. Oke. Ini ready penampakan untuk burung ekek keling yang masih ombyokan ya. Nah, ini penampakannya. Untuk ekek keling yang masih ombyokan ya. Tidak semulus yang sudah mandiri ya.
Nah, ini untuk harganya cukup 550.000 untuk ekekling ya. Ini mulus banget untuk penampakan burungnya. Oke, selanjutnya ready untuk burung pokse jambul. Ini yang lokal ya. Ini yang Sumatera untuk pokse jambulnya. Ini penampakannya. Untuk harga berapa nih Mas? Kalau saya bandrol 500 Mas. Cukup 500.000 ya. Untuk pokse jambul ya. Iya. Ini stoknya untuk pokse jambul. Oke, untuk yang selanjutnya ini juga ready burung beranjangan ya. Ini Jawa Timur Mas ya. Beranjangan Jawa Timur. Ini stoknya ya. Beranjangan yang dari Jawa Timur. Untuk harga berapa ini? Cukup 500, Pak. 500.000. Jawa Timur apa? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Rp500.000. Ini sudah jadi apa gimana? Kalau itu riwik, Mas. Oh, dari wikan. Oh, ini di sendiri-sendiri dari wikan ya. Rp500.000 ini yang dari wikan ya. Tapi ini yang kita ngomong ya. Jadi kita oke, ini juga ada yang rejekan ya. Nah, ini yang minus, minus di kaki ya. Ini beranjangan ada yang minus di kaki, ada yang mau lanjut rawat. Untuk harga berapa nih? 100.000. Nah, ini beranjangan yang minusan ya. Yang mau aja ya. Ini kakinya jengklang kayaknya nih. Beranjangnya. Oke, yang selanjutnya ready untuk burung cucak kino ya. Ini penampakan cucak kino yang jantan. Untuk harga cukup 325.000. Nah, untuk burung cucak kino ya. Oke, yang selanjutnya kita pantau ada burung SKP ya. Ini mulus-mulus Mas ya. Mulus-mulus Bang. Mulus-mulus banget untuk burung SKP. Nah, ini untuk burungnya sudah ngepur apa belum nih Mas? Semi. Masih semi juga ya untuk SKP. Ini masih semi pur. Nah, di angka berapa nih Mas? 150. Cukup 150.000 untuk SKP ya. Singkatan SKP apa sih? Singkatan SKP. Singkatan kerongkongan putih ya? Ya. Singkatan kerongkongan putih. 150.000 ya untuk dijual masih jantan ya. Oke. Oke, yang selanjutnya ready untuk burung murai batu. Nah, ini yang perotolan ya. Untuk stoknya masih aman untuk dijual masih cip ya. Ini. Nampakan untuk murai yang perotolan ya. Untuk jenis kelamin silakan dinilai sendiri. Nah, ini penampakannya. Untuk harga cukup 350.000 ya. Untuk murai perotolan ya. Ini cukup 350.000. Ini kita sur di bawahnya. Ini burung beranjangan. Ini yang NTB ya. Ini beranjangan yang NTB. Bodinya mantep-mantep nih ya. Ini yang NTB. Ini jenis kelamin udah pilihan jantan? Campur ya. Untuk harga berapa nih Mas? 175.000. Ini beranjangan NTB ya. 175.000. Oke, ini selanjutnya ready untuk burung anis cendana. Ini masih bantu lolo Mas ya. Nah, ini yang masih bantu lolo untuk anis cendana. Ini jaminan jantan apa masih belum terpantau untuk jantan? Jantan ya. Iya. Untuk harga berapa nih? 250.000. Nah, ini untuk anakan anis cendana yang masih bantu lolo ya. Nah, ini untuk penampakan stoknya ya, full banget. Nah, ini di bawah juga masih ada nih. Berapa tadi harganya? 250.000 untuk anakan anis cendana ya. Oke, ini juga ready ya untuk perkutut. Ini yang lurik, putih lurik ya. Ini jambul. Cakep banget ya untuk penampakan burung perkutut yang putih lurik jambul. Nah, ini di angka berapa nih? 500.000. Cukup 500.000. Nah, ini sahabat jika namanya pecinta perkutut ya. Nah, ini tinggal satu nih Mas ya. Stoknya tinggal satu ya. Ini cukup 500.000 ya untuk yang hobi perkutut nih.
Untuk di kios mas sedikit ready. Oke, kita berlanjut ya. Ini ada burung jalak putih yang sudah gacoran. Ini penampakannya untuk jalak putih gacoran. Stoknya aman banget ya. Untuk jalak putih yang sudah gacoran. Harga berapa nih mas nih? Kalau yang dipisah gini 5,5 550.000 ya? Ya. Ini yang sudah dipisah-pisah sudah gacoran tentunya. Niasnya juga ada nih ya. Nah, sebelahnya juga ada untuk jalak nias. Ini sudah gacoran juga. Oke, ya. Gacoran juga. Berapa ini kalau yang jalak 350. 350. 350.000. Ini juga ready untuk jalak suren yang sudah gacoran ya. Nah, ini penampakannya untuk jalak suren yang sudah gacoran. Di angka berapa nih Mas? 450.000 ya. Jalak suren yang sudah gacoran. 450.000. Sudah cetekan ya? 500. Ini lagi takut ada lampu kayaknya nih, takut ya. Ini hybrid ini. Oh, sebelah ini hybrid ya. Ini silangan jalak apa Mas? Jalak suren sama jalak putih. Iya. Jalak suren sama jalak putih ya. Ini jalak hybrid ya. Di angka berapa nih? 600.000 untuk jalak hybrid ya. Oke, yang selanjutnya kita pantau ini ada burung anakan jalak suren ya. Ini yang udah mendekati mandiri ya. Ini yang masih bantu loloh. Untuk harga cukup ya kak 250.000. Untuk jalak suren yang masih bantu loloh ya. Oke, untuk yang selanjutnya ready untuk burung jalak putih. Nah, ini juga yang masih bantu loloh ya. Ini yang masih bantu loloh nih, masih lucu-lucu banget. Untuk harga 350.000 ya. Oh, ini stoknya full banget untuk anakan jalak putih ya. Ini ready untuk jalak Hongkong ya. Ini kayak jantan banget ya. Kau ya, Bas. Nah, itu kelihatan berdirinya itu kokoh banget itu. Ini jangka berapa nih? 1,5 Bas. 1.500.000 untuk jalak Hongkong ya. Stok ada 2. Terjangkau. Harga 2. Stok 2 ekor ya. Iya, Bas. Aman. Stok 2 ekor. Ini selanjutnya untuk burung hybrid ya. Silangan jalak putih dan jalak suren ya. Ini jalak putih sama jalak suren. Ya. Itu harga? Oh, ini jalak kebo sama jalak suren. Ya. Untuk harga 500.000. Ini silangan jalak suren sama jalak kebo ya. Cukup 500.000. Oke, selanjutnya ready untuk burung perkutut putih. Yang tadi jambul, nah ini yang biasa ya. Putih lurik ya. Tapi bukan yang jambul. Untuk harga nih berapa nih? 250.000. Ini dewasa ini mas ya? Dewasa bos. Sudah pernah dewasa ya. Sudah aman tentunya. Yang mau lanjut rawat ya. Untuk perkutut lurik putih 250.000. Dan sebelahnya ini untuk yang jambul nih. Ini perkutut mana ini? Jawa? Jawa. Tonggoratu. Tonggoratu. Ini di angka berapa ini? Di angka berapa nih mas nih? Yang warna lokal 180.000. Yang warna cemani 250.000. Oke, ini penampakan untuk perkutut jambul ya. 250. Nah, sebelahnya nih Bangkok muda om. Wah, ini perkutut Bangkok muda ya. Nah, seger-seger banget ini. Namanya berupa stoknya full banget. Full di sana itu sama. Yang sama ini ya? Bangkok tua. Oh, ini Bangkok tua. Nah. Nah, untuk yang muda dulu nih berapa nih? Yang muda 50 aja om. Cukup 50.000. Ya. Untuk yang Bangkok muda. Nah, untuk yang dewasa? Yang dewasa murah aja om. 110.000 untuk Bangkok yang sudah tua. Penampakannya ini karena musim hujan daripada kedinginan nih. Oke, selanjutnya ready untuk burung anis kembang masih anakan ya? Anakan perotolan, anakan perotolan sudah makan sendiri. Ya. Untuk jenis kelamin gimana? Jantan bos. Jantan tulen, jantan bener. Di angka berapa nih mas nih? Murah 400 aja. Cukup 400.000 untuk anakan anis kembang ya. Ya. Ini juga ready untuk burung kerucupan. Kerucup Jawa Timur, Madura. Wah, bodinya mantap-mantap banget nih. Gede banget nih.
Untuk harga berapa nih? 30.000. Cukup 30.000. Ambil banyak turun lagi. Untuk ngambil untuk yang dijual lagi lebih murah ya? Iya, Bang. Untuk harga grosir lebih murah ya tentunya. Silakan dulu kalau yang mau ngambil grosiran ya. Nah, ini. Murah di Dinoso. Full banget untuk stoknya. Cukup 30.000 ya. Untuk kerucutan Jawa Timur yang juga. Oke, selanjutnya kita pantau nyana belung burung SRDC ya. Sikatan riba gelap coklat. Ini ori Bali Mas ya? Ori Bali. Nah, ini penampakannya untuk stok aman ya? Stok aman banyak. Stok aman banget ya untuk SRDC. Ini sudah pada mulai ngepur belum nih? Ya, kita hasilnya masih semi pur. Masih semi pur ya. Tentunya barang-barang baru ya. Nah, untuk harga nih berapa nih SRDC? Harga itu kalau yang bondol 100, kalau yang mulus 110. Untuk yang bondol 100.000, yang mulus 110. Oke. Ya. Nampakannya stoknya di atas ya? Aman, Bang. Aman stoknya ya? Aman. Ini di atasnya berapa? Ini sak kinoy. Oh, ini sak kinoy juga ya? Sakat. Untuk yang selanjutnya ready untuk burung cicak ranting ya. Nah, ini penampakan untuk burung cicak ranting. Ini sampel aja ya. Untuk stoknya full banget untuk dijual mas sedikit ya. Ini burung apa nih? PH, Bang. Oh, ini yang PH ya. Iya, PH. Oh, ini cicak ranting ya. Ini sampel aja ya. Ini di atas. Di atas stok banyak. Stok banyak ya di atas ya. Sampel aja. Untuk harga berapa nih? Rp170.000. Ini cukup Rp170.000 untuk cicak ranting ya. Ini sampel aja diturunin satu. Nah, kita berlanjut. Ini anis merah macetan, Bos. Anis merah yang macetan ya. Ini dia penampakan untuk anis merah yang macetan. Ini sudah pernah gacor berarti Mas ya. Cuman macet aja ya. Ini penampakannya. Ya, tuh. Wah, ganteng. Ganteng banget ini kayak yang jual nih. Iya, Bos. Aman. Untuk harga berapa nih? Itu macetan harga 500.000. Cukup 500.000 ya. Yang macetan. Aman lah. Stok aman banget ini, mulus-mulus banget untuk penampakan anis merah ya. Nah, ini macetan yang mau lanjut rawat ya. Silakan pantau atau yang ngelelo juga bisa ya, nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi tentunya. Nah, ini kita shoot untuk penampakan kacer trotolan. Kacer ya. Kalimantan. Ini masih trotolan ya? Iya, barangnya ini susah ini. Susah ya, karena masih trotolan ya. Begini. Mulus banget nih ya. Iya, ini udah ada bintiknya ini. Iya. Oh, ya, ini sudah nampak ya. Bener-bener lagi, nggak ngada-ngada. Iya, sudah nampak tuh untuk hitamnya. Iya. Di angka berapa nih? Ini saya bandrol 350, Bos. 350.000? Iya, barang cuma satu ya. Tinggal satu ya? Oke. 350.000 untuk kacer trotolan Kalimantan. Ini seminggu udah rajin ya, Pak. Oke, ini juga ready untuk burung murai batu yang jenis kelamin betina. Medan. Siapan ya, Mas ya? Siapan. Ini untuk stok masih aman, Mas ya? Masih aman, Om. Untuk stok aman ya. Untuk harga berapa ini? Oh, nah yang ini trotolan ya. Nah, ini yang siapan berapa nih, Mas? Aku Rp750.000. Untuk murai batu betina siapan ya. Nah, ini. Nah, ini ready untuk burung Mosambik. Nah, ini yang sudah jadi Mas ya. Sudah terpantau bunyi tentunya ya. Untuk stok aman Mas? Aman, Om. Aman untuk stoknya. Nah, untuk harga berapa ini untuk Mosambik? Rp450.000 untuk Mosambik ya. Mulus-mulus banget nih. Yang sudah terpantau bunyi ya Mosambiknya. Rp450.000. Oke Pak Bos, terima kasih ya sudah diizinin berkunjung. Ya. Semoga kiosnya Mas Sigit tambah ramai, tambah maju, tambah sukses. Amin. Oke, insya Allah belanja di kios Mas Sigit amanah. Amanah, saya jamin. Oke. Mulai sekarang tak kasih yang amanah. Oke, terima kasih Pak ya. Untuk jangka panjang soalnya Pak. Jangka panjang. Oke. Beli barang harus dicek dulu. Oke. Sesuai harga YouTube-nya Mas Rafiq Cicau. Cicau. Oke, terima kasih Bos ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.